Yang pelas yang Bapak tahu, sebetulnya sih Bapak itu pendatang di sini. Hanya saja waktu itu sebelum tahu Ciamplas di atas belas sana itu sudah ada pemandian Ciamplas. Begitu. Asal mulanya Bapak kurang tahu itu mengenai Ciamplas. IBC ini toko yang pertama di Ciamplas. Sebelum ada toko-toko jin, hanya IBC yang buka pertama. Dari garmen-garmen yang ditolak Amerika gitu, ditolak ke luar negeri, sehingga mungkin ya kesulitan untuk menjualnya, dicobalah di IBC waktu itu. Waktu itu yang belinya pertama yang jelas banyak dari mahasiswa angkatan dulu gitu. Kebetulan mode-modenya itu mode zaman dulu masih ya itu. Kalau sekarang kan beda lagi. Banyak anak muda yang skinny lah apa gitu. Kalau dulu kan banyak baggy gitu. Kalau dulu waktu zaman jaya IBC bisa menjual 500 piece gitu. Tahu dong. Siapa? Cihambelas. Kebetulan sebelum ke Bandung kami juga udah searching duluan, kebetulan dari internet atau lihat dari TV sebelumnya gitu, dari stasiun TV. Ciamplas itu full akan factory outlet ya, kita emang pusatnya belanja gitu. Nah, kalau aku sih bisa nambahin, kebetulan Ciamplas ini identik dengan remaja gitu loh. Fashionnya kebanyakan tren-tren yang terbaru gitu. Jadi cocok sama kami yang kebetulan kalangan remaja. Apa oleh-oleh buat tape Bandung, buat oleh-oleh tape Bandung, si madu, peyem. Di kawasan Ciamplas kan banyak pariwisata dari luar kota, itu kan selalu ramai gitu. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu pengunjungnya lebih banyak gitu, jadi lebih ramai jadi kalau Sabtu Minggu. Kalau di tempat lain kan harus asong-asongan itu dari deran buat dorong-dorong rodanya sih kan lama, susah lagi. Mendingan dari di sini banyak pengunjung yang datang ke sini ya beli tape buat oleh-oleh. Ya, parkir om. Yuk, parkir. Yang dulu kebanyakan yang datang bis-bis, rombongan-rombongan gitu. Mobil kecil juga sih banyak. Cuman kalau udah kemasukan bis, udah mobil kecilnya nggak bisa masuk. Yang datang sini dari Jakarta, dari kota-kota daerah lain lah, misal dari Palembang, rombongan ini apa pariwisata gitu, kayak gitu. Dulu bahkan dari Singapura, dari Malaysia itu udah punya langganan, tapi ya sekarang udah enggak. Soalnya udah tahu di daerah Jalan Otista itu lebih murah. Zaman dulu saya jaga berdua sama teman saya itu. Nah, satu kan keadaannya rame, kalau sendirian saya nggak ketenagain. Lalu jadi saya parkir sama dia tuh berdua dari pagi sampai jam 7 malam. Dari jam 7 malam saya di sip, diteruskan sama warga setempat. Nah sekarang makin sini, makin agak sepi juga lokasinya makin mengurangi. Yang akhirnya saya sama teman saya itu di sip. Yang lama dari kononnya gitu Ciamplas kan terkenal dengan toko-toko yang jin gitu, baik dari celana pendek, terus jinnya, jaket, dan sebagainya gitu. Identiknya seperti itu gitu kan. Perubahannya juga sangat jauh sekali gitu kan. Jadi identik dengan jin ya, toko-toko jin yang ada dulu di tahun, ya mungkin 19 tahun yang lalu ya kurang lebih. Berubah. Jadi saya jalan tadi dari ujung sana sampai ke sini, saya jumpai hanya di toko ini yang lengkap ada jinnya gitu kan. Kalau dulu kan hampir setiap toko pasti jin gitu kan. Mungkin sedikit tergeser dengan factory outlet gitu kan, dengan baju-baju yang masa kini dan ya baju-baju modis mungkin Pak. Ciamplas, di jin Ciamplas selain harganya murah, kemudian produknya, kualitasnya itu nggak kalah dengan jin-jin yang
yang kelas-kelas menengah ke atas lah. Bagus juga, bagus. Harganya lebih terjangkau? Harganya sangat terjangkau. Seperti tapi saya sangat... pakai nih, ini sudah 2 tahun yang lalu saya beli di sini. Masih bagus sih. Jin 19 itu abadi di sini aja. Kalau yang lain kan udah beda-beda model dan itu udah dia juga udah banyak sisa ekspor. Mungkin ya dari ini kayak outlet-outlet aja, cuman di sini aja yang jeansnya lebih kuat gitu.